Lisan. Hai pagi. Sudah siap untuk acara Get to Know Me Better hari ini? Pastinya dong. Siap, yuk let's do it. Pagi, Pak. Gimana perjalanan ke kantor hari ini? Aduh, hari ini mah macet banget ya. Ya yang namanya di Jakarta ya, setiap hari pasti macet. Apa aja kegiatan di kantor hari ini, Miss Lisan? Saya ada meeting, terus habis itu ada syuting sama foto produk. Wah, by the way, tas sama beltnya bagus banget. Boleh tahu nggak merek apa? Oh iya, ini merek Richie One nih. Ini salah satu merek dari Tians juga. Selain tas, belt, saya juga pakai jamnya nih itu. Bagus kan jamnya? Wah, keren banget. Iya, dan ini sekarang per bulan ini lagi ada promo deh. Kalau nggak salah sih, diskon 70%. Ayo cepetan sebelum pada kehabisan, kalau mau dibeli ya. Ngomong-ngomong, Miss Lisan sudah berapa lama join di Tians? Kalau aku sih udah lama banget ya, udah 10 tahun lebih. Wow, pastinya sudah banyak banget dong pengalaman yang berkesan di sini. Oh, itu pasti sekali. Banyak banget pengalaman berkesan yang tidak terlupakan. Area di kantor yang paling Miss Lisan suka di mana sih? Kalau aku sih, yang pasti aku suka di tempatku ya. Karena kan ini udah kayak tempat pribadiku. Dan aku juga bisa nanam-nanam tanaman hias di sini. Terus contohnya di belakang tuh. Banyak banget tanamanku. Miss Lisan sendiri saat ini ada di divisi apa? Kalau aku di customer service. Boleh nggak share sedikit pengalaman menarik di divisi customer service? Sebenarnya customer service itu sendiri kan bisa dibilang jembatan yang menghubungkan antara distributor sama manajemen. Nah, kalau di kita sendiri sih memang mungkin kita menerima banyak komplain segala. Nah, itu dari sisi dukanya. Tapi kalau sukanya enak sih, karena kita bisa banyak belajar. Terus kita kan juga berhubungan dengan semua divisi ya. Jadi kita di situ juga mendapatkan banyak ilmu. Share tips and trick dari Miss Lisan untuk ngilangin bosan saat kerja dong. Kalau udah ada sore-sore gitu, kita ada snack time yang dimana kita bisa order makanan rame-rame sih. Miss Lisan lebih suka masak sendiri atau beli makanan di luar? Kalau aku, karena secara aku kerja, jadi waktunya nggak ada, jadi rata-rata aku selalu order di luar. Apa sih kegiatan Miss Lisan pulang kerja biasanya? Kalau aku sih ya, secara aku punya dua anak, jadi kalau pulang kerja paling aku ya beresin rumah, main sama anakku. Kalau Sabtu Minggu sih kegiatan kita sih biasa pasti kita sediakan waktu untuk olahraga. Ya biar hidup kita balance dan sehat juga sih. Kalau Miss Lisan bisa memiliki satu superpower, superpower apa yang Miss Lisan mau miliki? Aku ada superpower yang bisa mengirimkan aku ke seluruh dunia. Jadi aku pingin aja mengunjungi semua dunia, termasuk di kota-kota yang kecil maupun desa yang kecil dan terpencil. Thank you so much Miss Lisan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Oke, thank you ya udah wawancarin aku. Bye-bye.